Anda masih di kabar hari ini pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pelajar SMP terjebak banjir air bah di tengah derasnya arus sungai di Cianjur, Jawa Barat saat tengah berenang. Korban harus bertahan di tengah batu besar. Proses evakuasi berjalan dramatis saat korban bertahan di tengah batu besar. Di tengah derasnya arus sungai Cikundul, Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat, proses evakuasi dilakukan tim SAR gabungan dengan menggunakan tali sling. Korban sebelumnya sempat terseret arus deras, namun berhasil menyelamatkan diri menaiki batu besar di tengah sungai. Kejadian berawal saat korban bersama 6 orang temannya berenang di Sungai Cikundul usai pulang sekolah. Namun saat sedang asik berenang, tiba-tiba banjir bah menerjang. Keenam teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban tertinggal dan sempat terseret arus deras sungai. Semangat! Semangat! Bukain lah.